Assalamualaikum Lur. Kembali lagi dengan saya Bagus Arianto. Oke, pada video kali ini saya akan membuat motovlog rute perjalanan atau rute tercepat menuju wisata Sumber Luhur di Dusun Sidorejo, Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Oke, start kita mulai dari depan gerbang NIP atau gerbang Ngoro Industri di Ngoro. Kita putar balik ambil kita menuju ke arah timur atau ke arah Pasuruan. Jadi untuk wisata Sumber Luhur ini adalah wisata keluarga yang cukup murah meriah sekali Lur. Menurut update terakhir, tiket masuknya 2.000 per orang. Wisata Sumber Luhur ini menjadi wisata terfavorit bagi keluarga karena wisata ini adalah wisata yang paling murah. Jadi bisalah untuk keluarga kalian kalau mau wisata ke Sumber Luhur. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Lur. Oke? Selain wisata Sumber Luhur, di Kecamatan Ngoro Mojokerto ini masih banyak wisata lainnya seperti Feeling Good Ranu Manduro, ada Putuk Kembar, Taman Montok, Putuk Kembang, dan juga Candi Jedong adalah sebagian dari wisata di Kecamatan Ngoro Mojokerto Lur. Oke, ini adalah kantor kecamatan. Kita terus ke timur. Untuk dari Ngoro Industri tadi ke arah Sumber Luhur kurang lebih 5 menitan Lur. Jadi sangat dekat sekali dengan Ngoro Industri. Untuk lalu lintasnya cukup lengang karena ini masih pagi. Tapi harus tetap hati-hati Lur. Jangan lupa bawa helm juga, karena untuk sekarang ini banyak sekali tilang elektronik. Oke, untuk di depan kita belok kiri, ada gapura, ada plakatnya Suci Kerejo. Nah, ini plakatnya wisata Sumber Luhur. Oke, kalau masuk desa ini harap hati-hati Lur, karena ini kawasan perkampungan. Jadi kalau bisa pelan-pelan saja. Untuk wisata Sumber Luhur ini jam bukanya jam 7 pagi sudah mulai buka Lur. Jadi kalau kalian kesini agak siang sudah pasti sudah sangat ramai sekali, karena ini wisata murah meriah, jadi sangat padat sekali pengunjungnya Lur. Untuk di depan kita belok kanan. Nah, ini ada plakatnya, kita belok kanan. Sepertinya mobil ini juga akan ke wisata Sumber Luhur. Sampai jalan ini kita lurus saja. Ini ambil jalan lurus dan di depan kita sudah sampai. Ini adalah parkir motor. Kita ambil parkir yang dekat loket saja Lur, biar nggak terlalu jauh jalannya. Oke, untuk parkirnya 3.000 per motor, sangat murah sekali. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini Lur. Assalamualaikum. Bu. Ya mantap, Oh, mungkin. Oke. Okay.